Belasan hektar lahan gambut di Kabupaten Siak, Riau kembali terbakar. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan lahan yang terbakar agar api tidak meluas ke area lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru merilis jumlah titik api di Riau terpantau sebanyak 53 titik yang tersebar di 3 kabupaten. Kebakaran lahan terjadi di Desa Merepan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Lahan yang terbakar ini merupakan lahan masyarakat dan lahan perkebunan sawit milik perusahaan. Tiupan angin kencang dan cuaca panas membuat api dengan cepat membesar dan kebakaran lahan semakin meluas. Luas lahan yang terbakar di lokasi ini diperkirakan mencapai 15 hektar. Petugas pemadam kebakaran bersama polisi yang turun ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Agar kebakaran tidak meluas, petugas pemadam yang dibantu masyarakat peduli api menyemprotkan air ke area lahan yang terbakar. Kalau lahannya, informasinya lahan masyarakat, cuma ada yang bilang lahan perusahaan gitu. Berapa luas yang terbakar di sini, Bang? Kalau luasnya semua lebih kurang 100, nggak salah ya. Hektar ya. Masih banyak lagi tuh dalam tuh. Kebakaran lahan gambut di Desa Merpan Hulu, Kecamatan Siak, sudah berlangsung selama 5 hari. Namun, hingga saat ini api belum berhasil dipadamkan karena lahan yang terbakar cukup luas. Dari Siak, Kepulauan Riau, Indra Yosrizal, MNC Media memberitakan.